Dewi Kusuma, kelahiran tahun 1991, saat ini berprofesi sebagai news anchor sekaligus produser di Indosiar. Namanya mulai menjadi perhatian penonton saat ia meliput event internasional Asian Games 2018. Bersama saya Pratiwi Kusuma langsung dari Istora Senayan, Jakarta. Ginting, selamat. Dua set langsung berhasil mengalahkan tunggal putra dari Cina. Ceritain gimana tadi perjuangannya. Lepas dari soal strategi permainan, selain tentunya ribuan pendukung yang ada di seluruh Indonesia dan yang datang ke Istora Senayan Jakarta, siapa orang yang paling kamu tunggu-tunggu untuk hadir di sini ngeliatin kamu, ngedukung kamu? Beberapa atlet Indonesia yang pernah dia interview di cabur bulu tangkis antaranya Jonathan Christie alias Jojo, duo Minion Kevin dan Marcus Gideon, Fajar Alfian dan Rian Ardianto, Anthony Ginting, serta Aero dan Akso Aswar di cabur jetski dan atlet lainnya. Lulusan sekolah tinggi perikanan ini memulai perjalanan karir ketika dia bergabung di Net TV Media Development Program Angkatan Kedua tahun 2013 menjadi news reporter. Dua tahun di Net TV, Tiwi pindah ke iNews TV selama satu tahun, kemudian mulai Desember tahun 2017 dia menjadi reporter dan presenter di Indosiar sampai sekarang. Pratiwi Kusuma menjadi salah satu jurnalis yang akrab di mata masyarakat Indonesia. Di stasiun TV Indosiar, ia kerap tampil membawakan berita faktual, terkini, dan terpercaya. Menjadi seorang jurnalis merupakan pekerjaan menyenangkan bagi Pratiwi. Berkat pekerjaannya ini, ia sering mendapat kesempatan bertemu dengan tokoh penting negeri ini. Statusnya sebagai seorang jurnalis membuatnya merasa spesial lantaran dapat berbincang dengan orang penting tanpa menunggu momen khusus. Bangga menjadi seorang jurnalis, Pratiwi mengatakan jika pertemuannya dengan beberapa tokoh negeri ini adalah privilege yang tak dimiliki orang lain. Oleh karena itu, ia berkali-kali mengaku jika dirinya senang menjadi seorang jurnalis. Pratiwi Kusumastuti menikah tahun 2016 dengan Akbarani Fuad, teman dia sewaktu kerja di Net TV, dan sudah dikarunia seorang putri bernama Keinan. Adem banget. Dan ini semriwing. Hai guys. Makasih ya udah nemenin me time hari ini. Iya. Mami cantik gak? Cantik banget ya, Ke. Cantik. Pasti ada sesuatu di sini. Cantik. You hey. We'll be right back.